Aduh, astagfirullah, la ilaha illallah. Sini. Apa? Ngapain sih pada main di kandang komodo? Tau enggak? Cewek mah sama komodo aja ribet, apalagi sama komodo. Iya, lagi juga siapa yang mau main di situ? Ih, malas banget. Ini lagi taplak meja sama gorden dipakai rok. Makasih ya, Pak. Maaf kita bikin repot. Ya udah deh, yuk. Yaudah, yuk. Apa lagi? Buset, cakep-cakep pada cablak. Selfie dulu. Hah? Hukuman. Tenang-tenang, biasa ketemu komodo. Udah diam. Nanti saya tag ya. Di Instagram, online shop, sis. Kenapa kita bisa di sini ya? Iya, ada yang ingat kejadian semalam nggak? Kok aneh ya? Iya, masa kita nggak ada yang ingat sama sekali? Ya ampun, kita kan harus latihan buat teater nanti malam. Oh iya! Gimana nih? Sekarang jam berapa? Iya, kalau nggak kita bisa dimarahin sama Takeshi-san. Tapi kita kesana naik apa? Pengunjung tidak boleh masuk. Siapa latihan, Pak? Kita sudah harusnya latihan. Iya, Pak. Pak, kita ganti gigi juga lama-lama ini. Tuh, nah lihat. Udah diganti. Lihat tulisannya apa itu? Apa itu? Apa? Kok? Bande? Iya, kok namanya diganti sih? Loh, itu foto-foto kita di tembok. Iya, itu dari hidup kita. Mana aku tahu? Aku kan cuma menjalani tugas di sini. Enak aja. Tetap. Tetap tidak bisa. Hah? Sekarang juga kalian angkat kaki dari sini. Hah? Atau aku lempar. Ada yang saya bisa bantu? Kita dilarang masuk ke teater, Takeshi-san. Lalu? Kok lalu, Takeshi-san? Apa hubungan dengan saya? Takeshi-san kan manajer kita. Iya. Mantan manajer. Hah? Mantan manajer? Sebelum kalian menyatakan mundur dari JKT. Siapa mengundurkan diri? Iya, kita kan gak mengundurin diri, Takeshi-san. Maaf, Takeshi-san. Sebenarnya ada apa sih? Ini apa? Hah? Ya ampun. Kalian benar-benar menyakiti perasaan saya. Dan member-member lainnya. Mereka semua memilih untuk graduate. Hah? Graduate? Lebih baik kalian semua pulang. Kostum-kostum kalian sekalian bawa. Dan jangan ganggu-ganggu saya lagi ya. Saya Kevin, sedang sakit. Jadi, kita bukan member JKT48 lagi. Tapi, tadi yang latihan teater siapa dong?
na 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 na. Buruan naik, kita udah telat nih. Tahu nih Miko lama. Dulu ngeliat gua masih sibuk. Ya udah gua duluan ya. Gimana perasaan Melody kalau misalnya perform gak ada gua? Bisa acak-acakan. Udah ngaruh keles. Nabila tuh yang gak ada gua bisa berantakan. Elah, Buke udah pada ke ember tinju. Gak mungkin ditungguin Osi. Yang ada no, Sania tuh sedih kalau gue telat. Eh nggak Bob? Bob? Hidup tuh gak usah buru-buru banget. Lagian member kayak Nabila tuh cuma mau ketemu otak kayak gue, ganteng dan gak bojigong. Lu kenapa cuci pantat di sini? Ini muka. Muka? Muka. Pantes nggak ada belahannya. JKT 48. Hai, 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 JKT48 itu udah pernah ninggalin kalian. JKT48 udah bubar. JKT bubar? Gak mungkin. Ini pasti kita ngimpi, friend. JKT gak mungkin ninggalin kita. Iya.